masih membutuhkan perbaikan. Kita ingin memanfaatkan betul di bulan Ramadan ini, harapannya bisa dipakai untuk kegiatan tarawih ataupun untuk sholat id nanti ke depannya dan sholat-sholat yang lain. Kita menyasar ke daerah-daerah yang pinggiran, daerah-daerah yang memang membutuhkan untuk masjid ataupun juga musola, tentu apabila yang masih membutuhkan untuk perbaikan.